guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau gambar-gambar buat cari tahu siapa penjahatnya. Nah ya deh guys, kita langsung cus. Nama gamenya adalah Line Up guys. Kita langsung aja cobain ya. Kita disuruh pilih kasus. Aku pilih yang kiri. Ya silahkan, selamat datang. Gimana? Dia itu memakai rok berwarna oranye. Rok oranye guys, kita disuruh gambar nih ya sekarang. Rok berwarna oranye, apakah roknya berbentuk seperti ini bapak? Dia itu punya rambut berwarna pirang guys. Rambut pirang, kira-kira rambutnya begini gak guys? Kira-kira apakah rambutnya seperti ini? Kok jadinya jelek bener ya guys? Iya, kita kasih mata deh guys. Nah, yuk kita coba cari guys. Kira-kira orang yang mirip dengan gambarku ini mana ya? Kamu cowok, cowok. Ini cewek tapi rambutnya gak mirip guys. Nah, ini pasti kamu. Nah, betul guys. Ya, welcome. Ha, bu, bagaimana penjahatnya? Oh, pencurinya tuh rambutnya berwarna merah guys. Cewek atau cowok tapi? Waduh guys, kalau rambut merah tuh biasanya sih kayak ala-ala anime gitu guys. Kayak macam begini ya. Iya, terus rambutnya tuh panjang biasanya guys. Iya, gak tahu sih guys, aku ngasal aja ya. Terus, dia itu punya freckles di wajah. Freckles tuh kayak gini guys. Iya, bukan jerawat, tapi kayak semacam bintik-bintik gitu ya. Dia juga punya dasi. Wah, dasinya warna apa ya guys? Dasi? Hah? Waduh, ini cewek atau cowok ya guys? Oke, kita coba cari ya guys. Kira-kira orang yang seperti ini tuh kayak apa? Yuk kita coba cari guys. Rambut merah pakai dasi, bukan kamu. Ini rambut merah pakai dasi guys, gimana ya? Kita coba cari yang lainnya aja ya. Lah, ini juga ada rambut merah pakai dasi guys. Eh, yang mana dong? Yang ini atau kayak ini? Kayaknya yang ini deh guys, soalnya dia itu bintik-bintik ya. Tapi lihatlah ini guys, beda jauh ya sama gambarku. Aku gambar cewek, ternyata cowok. Gak masalah, yang penting ketangkap. Yeah. Kasus selanjutnya, kita coba pilih yang kiri. Ya, selamat datang bapak, gimana? Penjahatnya itu guys, sangat-sangat pusing. Lah, habis ngapain guys? Orang pusing, tuh matanya begini guys. Bentuknya itu bulat-bulat, spiral-spiral gak jelas gini. Terus dia itu tersenyum, mabok gitu guys. Terus dia itu pakai topi berwarna coklat guys. Topi coklat ya, oke. Pusing pakai topi coklat. Terus dia gak pakai baju. Ya, ya karena dia gak pakai baju, aku kasih baju aja deh guys. Pusing, pusing topi coklat. Dia pusing guys, topinya merah, salah. Ini dia normal. Kamu gak pusing tapi kamu keringetan. Kamu pusing tapi kamu pakai pita. Kamu, enggak, kamu cuma mabuk bukan pusing. Kamu, kayaknya orang ini deh guys. Kalau ini tidur ya malahan. Iya betul guys. Kayaknya yang ini deh, soalnya dia tuh pakai topi coklat. Iya pasti kamu, pasti kamu. Nah, betul guys. Rambutnya itu coklat muda. Oh cewek guys, coklat muda. Oh oke, ku buat dia secantik mungkin ya. Ya kayak gini. Oke. Terus dia kenapa? Dia punya mata yang gila, crazy eyes. Gimana cara menggambar mata yang gila guys? Kayaknya kayak gini ya guys. Tuh matanya lebar. Terus kita kasih mulut. Ya ini kayak muka legendnya K guys. Oke. Terus dia itu pakai penyamaran. Hah? Penyamaran? Pakai apa tuh guys? Mungkin pakai apa ya guys? Pakai topeng mungkin? Atau pakai hidung palsu? Atau apa ya guys? Atau mungkin guys dia itu pakai kostum ya. Siapa tahu dia itu pakai kostum Hagi-Wagi. Siapa tahu ya kan guys? Ya kita kasih bulu-bulu guys. Oke, kira-kira apakah benar penjahatnya seperti ini? Cewek pakai kostum Hagi-Wagi. Ah bukan kamu, kamu itu pusing. Kalau kamu cowok, kamu cewek. Apakah dia guys? Lihat tuh, dia pakai topi, pakai kacamata. Tunggu dulu, ini kenapa kok kau tidak mandi kesini ya bapak? Bau sekali bapak ya. Kalau dia juga pakai ini guys. Waduh, dia atau dia guys? Ah, kayaknya ini ya guys, yang ini. Soalnya matanya itu kayak mata-mata orang mabok. Iya, pasti kamu. Betul kan? Oh, betul
jago, aku berbakat jadi polisi guys. Lanjut, selamat datang Bu, gimana penjahatnya? Oh, dia itu pakai baju ungu guys, baju ungu. Wah, jangan-jangan dia itu purple dari Rainbow Friends pula. Okay, ini baju ungu. Iya, kayak gini kan. Nggak perlu kuwarnain ya. Terus, dia itu rambutnya diikat guys. Rambut diikat, apakah diikat 2, diikat 3, 4, 5? Apakah betul orangnya diikat-ikat? Apakah kamu? Ini guys. Ini kayaknya ya. Iya, sepertinya kamu, aku yakin kamu deh. Betul nggak? Oh, betul. Welcome, kasih aku yang susah dong. Saat itu hujan guys. Oh, hujan ya, kita coba kasih rintik-rintik guys. Terus, dia itu pakai coat, pakai jubah guys. Oh, apakah itu jas hujan? Kalau iya, kita kasih warna kuning guys. Terus, dia itu pakai, ungu guys. Udah aku gambar kuning. Nggak apa-apa, masih bisa diralat guys. Ungu ya. Iya, saudara-saudara, ini ungu bukan kuning. Iya, ini ungu. Oke, kita coba cari tahu ya. Kamu kering, kamu basah tapi bajunya nggak mirip. Kamu buta? Kamu bukan. Kamu nggak basah, kamu itu bau, nggak mandi. Ini jawabannya, guys. Ini dia. Pasti kamu. Dia pakai baju hitam-hitam. Oh, pakai baju hitam guys sekarang. Apakah dia Slenderman? Karena Slenderman juga serba hitam-hitam ya. Ya guys, kita coba kasih gini ya guys. Kita kasih kemeja, kasih celana. Terus. Rambutnya pendek. Nah, rambut pendek warna apa itu? Kita coba kasih warna abu-abu ya guys. Rambutnya pendek berarti begini kan. Dia kayak vampir. Hah? Kayak vampir guys. Nah, bagaimana cara menggambar vampir guys? Kayak gini, terus dia itu ada ini ya guys, kayak habis menghisap darah. Ini kok jadi horor begini? Apakah kamu vampir? Apakah anda vampir? Kamu vampir? Vampir? Halo? Siapakah di sini vampir? Oh, ini kayak vampir sih guys. Lihat tuh tadi giginya tajam banget guys. Oh betul. Okay, apakah dia cewek ataukah dia itu cowok? Ya, kita coba kasih rambut begini ya guys. Rambut kayak Dora. Terus, pakai rok. Oh, berarti cewek ya guys. Ya, kita kasih rok yang cute-cute begini. Dan dia itu terlihat gila. Okay. Kenapa sih guys kok banyak orang gila di sini ya? Apakah ada orang gila pakai rok? Orang gila pakai rok, angkat tangan. Orang gila pakai rok? Halo? Ini nggak terlihat gila sih guys. Ini terlihat normal. Kamu cowok, kamu pakai rok tapi terlihat bahagia. Berarti orang gila pakai rok itu yang ini guys. Nah, kamu kan? Dia punya hidung berwarna merah guys. Ini terdengar seperti badut ya. Itu loh guys, yang bulat-bulat itu, hidung merah. Dia itu punya baju berwarna biru muda. Ini sih fix banget sih guys, ini tuh badut. Okay. Nah, bajunya begini kan. Badut tuh biasanya kayak gini guys. Tuh. Apakah di sini ada yang takut sama badut, guys? Tapi tidak punya senyuman yang sempurna. Kenapa? Kenapa kalau gitu? Dia nggak tersenyum dong ya. Dia poker face. Iya, muka datar. Okay? Siapa di sini yang badut? Kamu badut kah? Kayaknya bukan ya. Apa kau badut? Ini badut sih, guys. Tapi senyumannya manis banget. Baju biru, hidung merah, senyuman tidak sempurna. Ini kan guys. Ya, kita coba tahan aja ya. Kamu kan? Salah guys. Percobaan kedua guys. Bisa-bisanya aku salah ya. Yuk kita coba cari yang pakai baju biru. Baju biru itu cuma dia ataukah ini guys. Berarti kamu ya. Kamu kan? Loh, salah guys. Percobaan ketiga guys. Bisa-bisanya aku masih salah ya. Bukan dia, mohon maaf bapak. Mana aduh guys, pusing bener aku. Jangan bilang kamu. Kayaknya kamu. Apakah kamu? Betul. Ya ampun, bisa-bisanya aku ketipu loh guys. Dia itu punya kancing di bajunya guys. Kancing di bajunya. Aku mau coba kasih baju warna pink aja kalau gitu guys. Oh, hijau guys bajunya. Gak apa-apa, bisa aku tumpuk ya kawan-kawan. Dia bau guys.
dia bau ya, dia bau karena dia itu nggak mandi. Iya, kita kasih lalat-lalat di sini guys. Kamu nggak mandi? Nggak sih guys, itu tidur ya. Kamu aman? Kamu kehujanan, bukan nggak mandi. Kamu normal? Kamu nggak mandi, tapi bajunya beda ya? Kamu juga nggak mandi sih, tapi bajunya salah kayaknya. Kamu tidur, kamu... Ini dia guys, baju hijau nggak mandi. Haduh, padahal kamu cantik, tapi kenapa tidak mandi? Loh, salah guys. Yang garis-garis hijau dan juga bau, itu orang ini guys. Apakah dia? Apakah Anda? Gimana? Akhirnya betul. Nah sekian guys, aku nyobain jadi polisi. Ya awalnya sih gampang ya, tapi semakin ke belakang semakin sulit. Buat kalian yang mau nyobain silahkan di download guys. Tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa ya guys, diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye.